Oke, hari ini kita mau perkenalkan produk baru e-scooter, tipenya itu Audrey Inspire Lin A ya. Yang ini baru di Juli 2021. Ini scooter yang bagus, sangat fresh, warna hitam ya. Oke, sekarang kita open box ya. Caranya ya, kita buka dulu ini. Coba cara bukanya ini di sini, ditekan ke bawah, tekan ke bawah, naikin ke atas, maka dia otomatis akan ceklek sendiri ya. Oke, sangat praktis untuk melipat kembali ini, tarik, tapi sambil tarik ini sambil didorong dikit-dikit supaya gampang tuh. Tinggal seperti ini ya. Oke, sekali lagi kita tinggal tekan ke bawah, sambil tarik dikit, tekan ke bawah, goyang-goyang begini. Oke, nah sekarang kita pasang in the box-nya ini dapat satu stiker ya. Ini untuk mengganti apabila yang ini sudah rusak. Ya. Ini dia seperti kayak kasar-kasar kayak kertas pasir begitu. Ya, bagus. Ya. Ada manual booknya, ada charger dan pegangan tangannya ya. Oke, sekarang kita pasang pegangan tangannya. Harus dibedain. Ini yang mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri, besinya itu agak tebal dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Udah kelihatan? Ini agak tebal ya. Oke, sekarang kita pasang yang sebelah kiri. Kita pasang, putar ke sebelah kanan ya. Untuk yang sebelah kiri, putar ke sebelah kanan. Kalau putar ke sebelah kiri dia buka ya. Putar ke sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan ini diputar ke sebelah, nggak bisa kan kanan kiri, putar ke sebelah kiri ya. Oke, nah ini sekarang kita buka plastiknya. Oke, nih beginilah bentuknya, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk gas, ini fungsinya untuk ngerem ya. Tombol nyalanya seperti ini, pencet tahan. Oke, ini udah nyala ya. Oke, nah ini menunjukkan kecepatan. Tuh. Ya, ini menunjukkan baterai ya. Nah, kecepatan ini adalah MPH, miles per hour, karena ini produk luar. Tuh, jadi dia miles per hour, bukan kilometer per jam. 1 miles itu 1,6 km, artinya kalau 10 mile itu 16 km per jam ya. Oke, nah ini ada 3 kecepatan. Bagaimana cara kita menyalakan 3 kecepatan sambil berjalan? Ini begitu dia nyala, ini kecepatan pertama. Kita pencet kedua kali, ini kecepatan kedua muncul di sini ya. Pencet sekali lagi, ini kecepatan ketiga warna merah. Tuh ya. Pencet lagi dia balik ke kecepatan pertama ya. Ini kecepatan kedua. Ini kecepatan ketiga. Oke. Bagaimana cara nyalain lampu? Pencet dua kali. Tuh. Matiin, pencet dua kali. Pencetnya harus begini, tetap gitu. Ya, sekali lagi. Ya, ini salah. Nah, kalau kurang cepat, dia akan ke kecepatan, ya. Sambil ditahan. Tuh. Ya. Matiin,
Oke, seperti ini ya. Coba lihat produknya. Bagus, lampu. Oh, ini bannya ini ada pentil bannya ya. Ini bisa dipompa ban angin dan bannya sangat bagus. Ini cocok untuk main di pasir, bebatuan, tapi yang kayak batako seperti itu ya. Oke. Kanannya seperti ini. Ini tempat ngecasnya di sini. Sekarang bagaimana cara bermain. Oke. Ini sebelum berputar bannya, kalau kita gas ini dia tidak akan maju. Ini safety ya. Bannya harus diputar dulu baru bisa maju. Gitu ya. Jadi kita tahan di sini ya. Coba kita putar bannya. Baru kita gas. Tuh. Ini dia udah nyala. Ini dia 3 mil per hour, artinya sekitar 10 km per jam ya. Pencetan kedua tuh. Ini 9 mil per hour, artinya sekitar 25 km per jam. Yang ini artinya 15 km per jam ya. Kecepatan ketiga ini 15 mil per hour, artinya 25 km per jam. Ini kenceng banget. Ya. Ini kita rem ya. Rem. Tuh, rem dipencet ya. Dipencet dia langsung berhenti. Oke. Beginilah produk review dari kami. Terima kasih.